Okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Dermolana di video kali ini. Ini gua bukan balik dari pramuka ya. Ini baju dinas gua ya, baju dinas di Kifotos ya. Baju dinas Kifotos gua seperti inilah dia ya. Karena di video sebelumnya ya ada sebuah janji juga yang mana Bang Gacha pakai baju dinas, Bang. Nah, ini dia baju dinas gua ya. Ada baju dinas nih, ini pun ada nama juga nih, Ade Andri Maulana nih, tulisannya. Dan sekarang kita sudah berada di Blue Archive, yang mana ini event Sirokuro lagi lah, taran lagi Sirokuro. Terus dan banner, tambahan banner murid baru, dua murid baru yaitu Aris dan Yuzu ya. Ini biasanya ada yang bilang itu Aris Setiawan ya dan Yuzu Setiawan, kembar mereka pak, tapi sebenarnya nggak kembar ya, bukan saudara maksudnya. Oke, untuk sebelum kita gacha. Hey, gua nggak pergi kemana-mana loh. Dan di sini kalau nggak salah tadi ini apa ada yang ulang tahun itu siapa ya? Ini Junko ya, Junko kalau nggak salah ini ulang tahun Junko ya. Kita lihat dulu loh. Oke, di sini kita dapat bansos ya ampun 480 ya. Ya sesuai gitu ya. Oke. Karena ada 1200 dari login di websitenya ya. Nanti pun ada 800 gitu untuk tiap hari login, itu nanti dapat juga turn baru mungkin. Wah, ini 33 kali pull itu ya, semalam. Benar Midori. Gua nyari Momo yang kagak dapat cuy. Oke, kita lihat apakah apakah itu voice line-nya? Enggak kan? Berarti udah lewat deh. Udah lewat deh berarti ya. Jam 2 tadi. Karena jam 2 siang itu hitungannya itu jam 00 waktu in-game biasanya tuh ya. Gua taunya dari Azure Lane tuh pak. Oke, mari kita langsung saja ke gacanya ya. Nah, di sini lah salah tempat cuk. Ngapa gua jadi ke shop? Oh, salah. Bentar. Nah, kita tukar jadi dia ya. Sensei. Saya sudah bekerja keras loh, buat skripsi juga. Oke, untuk mana student info. Apakah bagus Aris dengan Yuzu? Kita lihat. Ini Aris ini tipikalnya ini mystic ya. Mystic defense-nya itu juga spesial ya. Mana ini X skill-nya dia nyerang damage ke musuh secara garis lurus ya. Berarti secara horizontal ya. Yang bawa, oh ini nih. Dan damage-nya ini bisa meningkat dari 1 sampai 2 kali ya. Oh, berdasarkan dari charge energinya ya. Reset energi charge. Oh, berarti skill-nya berdasarkan energi ya. Oke, buat railgun-nya ini. Railgun. Teringat Misaka Mikoto. Oke, terus untuk critical. Untuk basic skill critical 32% tiap 20 detik. Oh, ini nih gara-gara ini bisa naikin energinya ya. Skill pasifnya ningkat attack-nya sendiri 26 dan sub skill-nya ini ningkat critical ya. Ketika digunakan X skill, efek ini akan meningkat per 2 kali energi charge level. Oh, kayak gitu ya. Oke, siap. Lumayan lah ya. Mungkin buat red kedepannya ini mungkin bagus ya. Untuk Sirokuro ini menurut gua kayaknya kurang. Kenapa? Karena ada si siapa namanya? Si ninjutsu itu ya. Si ninjutsu terus dengan Haruna itu bisa juga ya tanpa beliau ya. Ini murid masa dipanggil beliau tanpa Aris ya. Aris Setiawan. Tendo Aris. Tendo. Oh.
Kalau Kirin itu tahu Do Kirin, gua pikir Tendo. Tendo siapa ya? Gak tahu. Dan untuk lanjutnya ini Yuzu. Waduh. Ini jidatnya coy. Jidatnya lapangan pesawat nih. Bandara pesawat. Oke, untuk Yuzu ini tipikal attack-nya piercing ya dan defense spesial. Ultinya ini 4. Tadi berapa? Oh, 6. Deal 900. Oke. Oh, area ya, area melingkar ya. Oh, seperti anu nih, yang pelontar-pelontar tuh ya. Skill pass basic-nya damage circular area juga ya sekitar ya. Oh, tiap 25 detik. Terus ini nambah damage ya, nambah critical dan sub skillnya nambah critical juga ya ketika menggunakan X skill dan basic skillnya ya tiap 6 detik ya. Profil Hanauka Yuzu. Nah, itu saja, silakan baca sendiri. Di sini gua coba gacha satu-satu saja supaya memperpanjang durasi video. Aduh. Oh ya, satu lagi buat keluarga beruang, kalau kalian nonton video ini, gua mohon maaf kalau dapat Aris atau siapalah itu, gua enggak tahu. Nih, gua lakukan ini hanya untuk konten. Ingat, hanya untuk konten. Oke, siap. Terima kasih. Oke, lanjut. Kita gacha satu-satu saja, Bun. Ya, gua tahu walaupun ini memang enggak buat it ya. Eh, apa nih? Oh, bukan ya. Kita skip ya. Oke, gua debar-debar nih tiba-tiba pula ya kan. Oh iya, gua lupa. Seperti biasa cuy. Pakai teori baru. Sekarang teori baru gacha pakai hand sanitizer. Mau dengar suara anaknya? Oh, biar gacha kita higienis ya. Biasanya orang itu parfum ya, gua pakai hand sanitizer saja. Ini mic-nya jalan kan? Oke, jalan ya. Oke, lanjut. Ikezo. Ikezo. Ayo. Red up, red up. Nggak apa-apa, red up. Hibiki. Boleh saja, Hibiki. Oke, ampas. M. Oh, gambar milenium saja lah. Nah, ini milenium nih. Mil. Mil. Kita skip ya. Oh, dia lagi cuy. Ininya lama juga ya. Oh. Kuning. Akari. Oke, 4 ya. Untung ada tulisannya di sini. Keluar dulu sebentar, habis itu masuk. Oke, lanjut lagi. Oke. Gak apa-apa, santai saja boy. Bintang kuning, bintang kuning. Yang duanya itu tadi udah ada. Biarkan kalian tegang-tegang gitu ya. Gua dapat bintang 6 kayak bintang apa? Apa nih? Ya, intinya kita buang-buang sial lah ya. 7, berarti sisa 3 lagi ya. Oh,
Nah ini dia yang terakhir kawan-kawan. Apakah kita mendapat? Tidak dong, tidak mungkin dong. Karena gua sudah banyak hoki di game-game lain ya kan. Game-game sebelah juga itu gua sudah hoki. Kayak Counter Strike, terus game apa lagi? Princess Connect ya. Gua baru comeback itu ya. Apa tuh? Gua enggak tahu apa. Alhamdulillah. Dah itu saja. Tidak ada nothing. Oke, itu saja dari gameplay gua. Gameplay udah. Ya, jadi hanya itu saja dari gacha gua. Gua enggak banyak buang-buang di sini. Kenapa? Karena gua pengen nge-save buat summer, cuy. Buat summer. Ya, gua tahu Azusa itu bagus. Terus Cherino juga bagus ya, tapi gua milih yang limited dulu ya. Utamakan yang limited. Mungkin nanti next banner gua 10 langsung multi saja ya. Oke, udah itu saja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya ya. Game gua tidak hanya Blue Arcade doang. Ada Arknight, ada Counter-Strike, ada Princess Connect, ada Azur Lane, dan game-game lainnya juga. Oke, yang akan datang lah ya. Gua rencananya pengen mau main game Battle Royale juga tuh ya. Battle Royale kayak PUBG apa segala macam ya. Cuman ini masih kurang. Dah itu saja. Oke, thanks, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.